Hi guys, welcome back to my YouTube channel Hafiza Hasibuan. Video kali ini aku bakal ngajak kalian ke pasar berbelanja untuk stok bahan makanan atau masakan selama 1 minggu. Nah, ini aku berbelanja setelah selesai sahur atau lebih tepatnya setelah selesai sholat subuh ya guys. Karena semalam hujannya deras banget, jadi pasarnya rada becek gitu ya guys. But it's okay, tetap semangat ya guys ya. Dan aku juga tetap semangat untuk berbelanja untuk bahan masakan atau makanan selama 1 minggu ke depan. By the way, jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share ke semua media sosial kalian ya guys. Dan keep watching. Nah, untuk stok bahan masakan atau makanan, aku selalu belanjanya itu seminggu sekali ya guys. Dan belanjanya di pasar tradisional guys. Karena bahan yang disediakan di pasar itu selalu segar dan banyak pilihan. Nah, untuk belanja biasanya aku di pagi hari, karena kalau pagi hari itu sayuran ataupun ikan, pokoknya bahan-bahan masakan itu masih segar ya guys, artinya baru datang barangnya biasanya dari para petani untuk menjual ke para penjual yang di pasar. Oh ya guys, ini untuk kondisi pasarnya ini memang baru seperti ini karena pasar baru Panyabungan itu sedang dalam proses pembangunan guys. Jadi pasarnya sementara itu seperti ini, begitu informasinya. Suasana pasar di bulan Ramadan tahun 2021 ini sangat ramai ya guys. Semua pembeli dan penjual itu sangat bersemangat sekali guys, walaupun dalam keadaan berpuasa. Nah, buat kalian juga tetap semangat ya untuk menjalani ibadah puasanya. Nah, kalau di daerah kalian seperti apa nih guys pasarnya? Silahkan komen di kolom komentar ya. Dan sampai ketemu nanti di part kedua untuk unboxing hasil belanjaan aku di pasar. Sampai ketemu di video selanjutnya ya.